tapi gue sampai lahiran itu gue pengen makan loh. Makanya gue naikin 24 kilo. Soalnya udah gede banget gitu tuh kayaknya minum air aja dah. Udah gitu kan? Iya bener-bener. Terus kalau kebanyakan makan aku ke langsung ke ulu hati sih. Iya bener, langsung kayak langsung lut gitu. Gue gak ngerasain itu ya. Berarti lebar, dia dalamnya tuh luas. Jadi luas. Mungkin kalau lo itu levelnya banyak. Lapang gue. Ibarat parkiran tuh basementnya banyak. Bener-bener. Luas gitu. Tapi ya. Kan yang penting anaknya sehat. Oke. Okay. Makanya nih kirain orang-orang itu anak gue kembar karena gede banget. Oh iya iya. So take me on in your fancy car and make out in the rain. And when I ring you harusnya kalau buka puasa. Aku kayaknya kalau aku harus pedes deh. Ya? Kayaknya kalau enggak pedes kan nafsu makan. Kekuatan kali ya. Sekali lagi hamil gitu, dulu-dulu kalian suka ada pantangan enggak sih makan apa gitu? Suka dikasih tahu. Mama tuh suka bawel banget waktu lagi hamil. Enggak boleh makan yang terlalu pedes. Aku enggak bisa lu kalau enggak pedes. Sama enggak bisa. Soalnya katanya nanti anaknya rambutnya enggak ada bener, sih rambutnya botak-botak. Iya sih, iya. Terus sama katanya agak makan. Bener enggak sih yang belekan-belekan gitu? Katanya banyak belek. Enggak, aku enggak tahu. Takutnya rambutnya sedikit tapi benar. Aku enggak pedes, iya. Terus enggak makan yang sirup-sirup gini juga enggak. Karena udah gede kan? Badan gue takut tambah besar lagi. Benar-benar benar. Nah, ini datang lagi nih, apa lagi? Oh, ini jajangmyeon. Nah, cobain ya. Jadi pas lagi makanan Korea itu, aku kan sendiri ngerasa, aduh apa yang enak ya? Nasi Gigi ngasih tahu yang enak tuh ini, ada topoki, ada ini, ada jajangmyeon. Akhirnya memilih ya udah yang paling familiar yang kayak mie-mian aja ya. Yang standarnya makanan yang aku tahu, ya aku milih yang seperti itu. Nah, anak-anak udah balik lagi tuh makan, pada makan. Nanti kalau makannya pinter boleh main lagi ya? Iya. Kenapa? Rakatan nunjuk-nunjuk apa? Mau kemana main lagi? Ya ampun, mau minta duit lagi? Gimana minta duitnya? Gimana tadi gini tangannya? Gimana nih? Ya, makan dulu ya, habis itu main ya. Iya, makan dulu aja. Kalau yang minta duit malah kakaknya nih. Makan dulu. Nanti habis makan langsung main, oke? Okay? Habis ya, makan pedes ya? Pedes. Iya. Pedes sayang. Nih. Nanti aja ya. Pedes dulu banget sih, aja ya. Ini bekas Mama Gigi ya? Iya, dari Bunda. Buat Ravatar ya. Dede, ajak Dede. Dapat uang loh dia loh. Winner ya? Jangan dimangkat. Baby. Loh, kok? Yuk, lagi, siapa yang ngajarin? Lagi. Baba ya. Makan yang pintar namanya sama Ravatar, yuk makan lagi. Baba yang ngajarin ya. Makan dulu. Lapar dia juga. Belum makan, sama dia kan. Iya, duduk nyaman. Kenyang, enak sih tapi. Kita mau bisnis mau kemana? Ada planning nggak? Aku sih pulang, soalnya mau ada pengajian, mau ada satu tarawih bareng di rumah. Oh ya udah. Ditungguin sama suami gue tarawihnya bareng. Iya, ya udah kalau gitu aku juga pulang aja deh tarawih di rumah deh. Biasanya kalau suami tarawih di masjid soalnya. Ibu juga kan lagi hamil, nggak boleh pulang malam-malam. Ibu mah tuh ya lupa. Aku
brojol di jalan. Yang hamil siapa? Yang takut siapa ya? Siapa? Itulah dia keseruan kita ya. Jadi aku sama Gigi sama Tia tuh banyak banget pertemuan singkat yang sudah sekian lama gak ketemu. Manfaatnya banyak banget nih, banyak tips-tips dari mereka yang aku dapetin dan mungkin juga mudah-mudahan tips-tips dari aku bisa mereka praktekkan juga gitu kan. Akhirnya ya udahlah, kita juga udah harus pulang karena kan udah buka puasa juga. Ya seru banget hari ini bisa ngabuburit bareng sama Tia, sama Laras. Apalagi sama Laras udah lama banget gak ketemu. Sempet jalan-jalan juga, anak-anak juga seneng pada main. Kita juga puasanya juga jadi gak berasa karena kita jalan-jalan rame-rame. Iya benar-benar. Jadi kalau gitu sekalian pamit untuk Mama Lahir. Ya udah Mama Lahir, rumah kita hari ini udah seru-seruan ya ngabuburit bareng. Kita beli makanan, jajan-jajan, jalan-jalan, buka puasa bareng, main-main, main buka day puasa kita. Ya. Seru banget kan? Ya pokoknya nanti kita bakal main-main lagi ya. Sampai ketemu lagi.